Jadi basement sejak kapan ini, Pak? Sejak relokasi terbakar. Berarti Bapak juga korban kebakaran atau yeah. gimana? Terus gimana, Pak? Sejak kebakaran langsung pindah ke sini atau emang ini dari awal dari nol harus mengumpulkan modal dulu atau gimana? Ya pindah ke sini ya dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Ya istilahnya mulai dari nol lagi juga. Itu. Terus gimana potensi di sini, sudah mulai ada pembeli atau bagaimana? Kalau pembeli sih sebenarnya ya mulai ada ya, belum ramai sih, tapi mulai ada sebenarnya. Ini kan jualan juga alat sholat juga ya, Pak? Ya. Mungkin menjelang Lebaran atau saat Ramadan ini bagaimana? Lumayan, sarung gitu lumayan, sajadah, ya lumayan lah, alhamdulillah. Terus harapannya ke depan, Pak, ini kan masih ada yang udah cukup banyak ya, Pak, yang pindah tapi juga masih banyak yang kosong. Ini bagaimana, Pak, harapannya ke depan? Harapannya ke depan yang belum pindah ke sini, segera pindah ke sini biar rame seperti dulu lagi. Kalau sudah buka semua, kumpul semua, jualan bareng-bareng semua, insya Allah rame semua. Siap. Nah, Bu, sejak kapan pindah ke sini? Pindahnya sejak Jokowi itu, datang, tapi seminggu setelahnya baru aku ngisi dagangan. Tapi belum ada yang jualan, Mbak, baru 1-2 orang. Iya. Yeah. Berarti buka tutup waktu itu masih atau gimana? Bukanya agak siang. Pulangnya sore jam 5. Tapi masih buka di MAJT juga. Di MAJT Ibu. Gitu. Di sini Ibu, di sana. Setelah kebakaran kan blok E. E kan itu kebakar toh. Itu baru pindah sini semua. Dapat 2 kios sini. Terus gimana, Bu, aktivitas di sini sudah mulai banyak pembeli belum? Oh, udah ya, lumayan, Mbak. Kalau untuk ini kan Ramadan kan lebih dicarinya baju-baju ya. Jadi yang laku baju-baju ibuku di sana. Di sini khusus kasur, spray gitu. Taplak-taplak gini sih yang paling dicari. Bu, harapannya ke depan ini kan sudah mulai ditempati, tapi masih ada juga yang belum ditempatin. Gimana? Banyak yang kosong ya. Semoga ini ada jualan semua, tambah rame kan. Jadi orang-orang kalau masuk, oh udah komplit. Kan awal-awal gini, loh kok nggak ada yang jualan, cuma 1-2 terus nggak jadi. Lagi gitu. Banyak yang seperti itu ya? Banyak, Mbak. Aku kan jualan sendiri dulu waktu sama Pak Narta yang sini, 2 orang kok. Itu awal-awal, jadi kayak babat alas lagi, Mbak. Cari pelanggan lagi. Berarti mulai ramai di sini sejak kapan, Bu? Apakah sejak Johar di sana kebakaran atau gimana? Sejak kebakar masih agak sepi. Soalnya belum banyak yang buka juga. Awal ramai ya. Mau puasa ini. Berarti puasa ini jadi berkah ya, Bu? Ya, alhamdulillah, Mbak. Sudah menempati sini. Sejak kapan, Mbak? Pak Jokowi ini kapan ya? 4 Januari. Oh, sejak 4 Januari. Gimana, Bu, aktivitas di sini? Lumayan, Mbak. Udah ada banyak pembeli belum, Bu? Alhamdulillah banyak. Kalau aku kan bakulnya balik semua, Mbak. Nyari sini semua. Lumayan, Mbak. Tapi selama Januari sampai sini buka terus atau bagaimana? Buka terus. Ya, setelah kebakaran. Kalau aku kan Jokowi masih bukaan MAJT. Ya, oh, berarti di sini terus kebakaran itu terus otomatis pindah sini. Oh, berarti kemarin jadi korban kebakaran pas di MAJT. Kalau aku enggak. Teman-teman yang lain ya, kalau aku akan blogi. Terus gimana, Bu? Di sini sudah mulai ada aktivitas pembeli belum, Bu? Alhamdulillah sudah, Mbak.
Sudah mulai ramai ya, Bu. Ramadan ini gimana potensinya sendiri? Mungkin lumayan sudah... ya, Mbak. Lumayan. Lumayan. Harapannya? Banyak, Mbak. Alhamdulillah. Harapannya sendiri gimana, Bu, setelah pindah di sini? Cepat jualan, Mbak, biar cepat ramai. Tapi ini sudah semakin banyak ya, Bu? Semakin banyak. Pas awal Januari pindah ke sini gimana, Bu? Sudah. Masih sepi. Masih sepi. Itu masih sepi. Karena kan masih ngeboti yang MAJT, ya. Mikirin kan MAJT merimau dulu, Mbak. Ternyata kebakaran. Otomatis mau enggak mau harus pindah ke sini. Nah, di sini itu udah mulai jalan. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.